Pagi tadi cikgu ada buat kuis berkenaan dengan konsep jatuh bebas. Jadi kita lihat pada soalan. Okey. Soalannya, bola besi 10 kg dan bola keranjang 0.5 kg sedang jatuh bebas. Yang mana akan cecah tanah dahulu, bola besi ataupun bola keranjang ataupun sama-sama daripada 1,4000 volt? Majoriti jawab sama-sama. Okey, dan ada jugalah penjelasan-penjelasan yang bagus daripada komen-komen yang diberikan. Jadi apa jawapannya? Jawapannya adalah kedua-duanya akan jatuh pada waktu yang sama kerana kedua-duanya dalam keadaan gerakan jatuh bebas. Dan ingat, kalau gerakan jatuh bebas dia hanya disebabkan oleh tarikan graviti, dan disebabkan tarikan graviti adalah sama, okay, dia berdasarkan tarikan graviti bumi, maka kedua-duanya akan cecah tanah pada waktu yang sama. Okey, jadi cikgu akan letakkan link untuk satu eksperimen berkenaan dengan bulu ayam dan juga bola dalam video ini, boleh tonton.